Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Alhamdulillah, I am fine too. Thank you. Anak-anak, masih semangat belajar ya? Alhamdulillah, masih semangat. Sekarang kita akan belajar tematik ya. Untuk hari ini kita akan belajar puluhan dan ratusan. Are you ready? Oke. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Buku-buku yang disimpan Mutiara itu buku hadiah dari ayahnya ya, anak-anak. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Anak-anak punya buku? Kalau punya, mari kita hitung bersama-sama. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok sama dengan satu puluhan. Lima puluhan sama dengan 50. Jadi satu kelompok itu berisi 10 buku atau satu puluhan. Kalau ada 5 tumpuk buku, maka ada 50. Nah, di sini Ustazah punya 50 tumpuk buku yang disusun oleh Udin dan Mutiara. Satu susunan jumlahnya 10. Kalau 5 susun buku, maka jumlahnya 50. Ini contoh buku Mutiara, ada 50. Lalu ditambah lagi ada susunan yang hanya berjumlah 7. Berarti 50 ditambah 7 sama dengan 57 buku yang dimiliki Mutiara. Sekarang perhatikan kembali buku dalam rak di bawah ini. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ini Ustazah menyusunnya menjadi 10 kelompok ya. Satu kelompok buku berisi 10 buku. Maka jumlah keseluruhan buku di bawah ini ada 100. Dari mana Ustazah dapat 100? Mari kita jumlahkan bersama-sama. 10 ditambah lagi 10 ada 20. Ditambah lagi 10 ada 30. Ditambah 10 lagi ada 40. Ditambah lagi 10 ada 50. Ditambah 10 lagi ada 60. Ditambah 10 lagi ada 70. Ditambah lagi 10 ada 80. Ditambah 10 lagi ada 90. Ditambah 10 lagi ada 100. Maka satu kelompok ini jumlahnya ada 100 buku. Ternyata ada 10 tumpuk buku. Artinya rak buku berisi 100 buku. Amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Jadi, kalau kubusnya ada 1, dianggap kubus satuan. Jika ada kubus yang panjang berjumlah 10, digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Kalau kubus di samping ini ada berapa ya? Coba kita lihat kubus di samping ini. Ada berapa satuan di situ?
Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kubus ini ada 8 satuan. Kalau kubus di samping ini ada berapa ya? Nah, satu deret tadi kita ingat ya, isinya ada 10 kubus. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu deret isinya 10 ya. Kalau ada 2 deret kubus, berarti ada 20 kubus. Satu deret isinya 10 kubus. Kalau ada 2 deret, jadi ada 20 kubus. Kalau kubus di samping ini ada berapa ya? Ini adalah kubus ratusan. Kalau ada 1, berarti jumlahnya 100. Sedangkan kalau ada 2, berarti jumlah kubus di sini ada 200. Yuk kita ke latihan soal supaya kalian lebih memahami lagi. Jadi kalau ada 1 kubus ratusan, maka nilainya ada 100. Kalau di sampingnya ada 3 deret kubus, maka nilainya 30. Di sampingnya lagi ada 8 kubus satuan, maka nilainya 8. Jika digabungkan banyak kubus ada 138. Maka menulisnya seperti ini. 138 dibaca 138. Ayo berlatih lagi ya anak-anak, tetap semangat. Di sini ada kubus. Dari kubus ratusan, puluhan, dan satuan, kita lihat bersama-sama. Yang pertama kita lihat dulu kubus ratusan. Kubus ratusan ada 1, berarti nilainya ada 100. Kita lihat kubus puluhannya. Di kubus puluhan ini ada 7 kubus, maka nilainya ada 70. Selanjutnya mari kita lihat kubus satuannya. Nilai kubus satuan di sini berjumlah 8 kubus. Maka kita jumlahkan 100 tambah 70 tambah 8 sama dengan 178. Sekarang kita akan belajar bilangan. Ustazah punya bilangan 1, 4, 5. Kita biasanya baca 1, 4, 5. Itu salah ya anak-anak. Cara bacanya, angka 1 di sini menempati ratusan, angka 4 menempati puluhan, angka 5 menempati satuan. Maka dibaca 145. Di sini ada angka 205. Apakah seperti itu membacanya? Tidak ya. Angka berapa yang menempati ratusan? Ya, angka 2. Lalu puluhannya ada atau tidak? Ada puluhannya,
0. Satuannya angka 5. Cara bacanya 205. Di sini puluhannya 0 ya anak-anak. Jadi tidak perlu dibaca 205. Cukup dibaca 205. Nah, selanjutnya ratusannya 3, puluhannya 5, satuannya 0. Maka membacanya 350, bukan 350. Karena satuannya 0, maka seperti itu cukup dibaca 350. Sekarang kita akan belajar menulis bilangan. Di sini ada bilangan 200. Maka ditulisnya berarti ada 3 angka. 2 ditempatkan di depan sendiri ya. 100 berarti nolnya ada 2. Jadi cara menulisnya seperti ini. Selanjutnya 503. Maka ditulisnya 500 pasti di awal ya anak-anak. Apakah ada puluhannya? Tidak ada. Maka puluhan kita ganti dengan angka 0. 3 itu satuan letaknya paling belakangan ya. Maka tulisannya seperti ini. Yang terakhir 452. Ratusannya berarti berapa ya? Ratusannya berarti 4, puluhannya 5, satuannya 2. Maka penulisan bilangannya seperti ini. I have a message for you. Don't forget to pray on time. Don't forget to obey your parents. Don't forget to read of Holy Quran. Don't forget to study hard and be careful. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.